Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Fa'idatun fi fadli al-ikhwan fillah ta'ala wa tahabub wa tazawuri fi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها يغبطهم النبيون والشهداء وليس بأنبياء ولا شهداء الحديث وورد أيضا اتخذوا الإخوان فإنهم شفعاء يوم القيامة والترغيب في ذلك كثير والأخ المساعد لك على أمورك والمرشد لك إلى ما فيه صلاحك wal mu'in 'alal birri wa taqwa al akhu salih al mushfiq an nasih in dhafirta bihi fatamassak bih wa 'idda 'alayhi bin nawajid wa 'lam annahu hadiyun lak hadiyatun laka min Allah faqbalha wa sa'adah li waqtik wa ghanima jasadatka fatfarha wa shkurillah 'ala dhalik wa qad warada al mu'min kathir bi akhi wa kafa bi hadha tanbihan wa nusha. Faedah menjelaskan tentang kemuliaan persaudaraan karena Allah. Saling mencintai, saling mendatangi karena Allah. Persaudaraan karena Allah, saling mencintai dan mendatangi, ini tidak akan terjadi kecuali kepada sesama muslim. Sesama orang yang beriman. Dan akan pasti memiliki satu visi dan misi. Satu visi dan misi, yaitu ingin sama-sama memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di sisi Allah. Tidak cukup hanya sama Islamnya, sama imannya. Kalau beda visi misi, tidak akan mungkin mereka bisa saling bantu, saling tolong untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, menjalin persaudaraan karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mendatangi karena Allah, ini memiliki kemuliaan, keistimewaan yang besar. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisul qudsi, Allah berkata, wajabat mahabbati, berhak meraih cintaku, pantas mendapatkan cintaku. Siapa yang dinyatakan oleh Allah layak, pantas, berhak mendapatkan cintanya? Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk bersama juga karena
aku. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling mendatangi. A ke B, B ke A. Atau A, B ke C, C ke A dan B. Tanpa melihat yang didatangi itu mau berilmu atau tidak, punya kedudukan, punya pangkat atau tidak, punya harta atau tidak, yang penting mereka itu saling mendatangi. Tidak melihat status, tidak melihat apa yang dimiliki. Mereka hanya mengetahui orangnya, individunya, bukan yang dimilikinya daripada harta, jabatan dan misalnya. Wal mutabadzilina fiyya, orang yang saling berkorban atau saling memberi karena aku. Di situ utamanya semuanya karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Duduk bersama karena Allah. Saling mendatangi karena Allah. Saling berkorban atau membeli karena Allah. Utamanya di situ. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah, mau punya harta, enggak punya. Mau punya jabatan, enggak punya jabatan. Punya kedudukan ataupun tidak, itu tidak menjadi masalah. Jadi kalau karena Allah itu, enggak punya harta, dia tetap semangat. Punya harta, semangatnya sama dengan enggak punya harta. Enggak ada bedanya. Tapi kalau orang itu mencintai karena harta, beda. Kalau orang yang punya duit, ya, punya harta, walaupun jauh akan didatangi. Semangat. Tapi yang enggak punya harta, walaupun dekat, berat, malas. Berbeda sudah. Juga gitu, orang punya jabatan. Kalau didatanginya karena jabatannya, ya akan semangat. Walaupun jauh. Tapi orang yang gak punya jabatan, sedangkan dia yang menginginkan sesuatu daripada jabatan seseorang, dia akan malas, berat, walaupun dekat. Begitu juga saling mendatangi. Kalau yang didatangi tadi itu punya harta, punya jabatan, punya semangat, walaupun jauh. Tapi kalau misalnya yang didatangi itu gak punya apapun, ilmu gak punya, harta gak, jabatan tidak, walaupun dekat, malas. Nah sekarang ilmu itu gak dihargai. Yang dihargai itu duit, jabatan. Mana yang bisa memudahkan urusan dunianya, yang bisa ngenakno urusan pangane dan semisalnya, itu yang dihargai. Ilmu, nah. Walaupun bisa menyelamatkan dia dari neraka, walaupun bisa menyelamatkan dia dari murkanya Allah, tidak akan dihargai. Yang dihargai itu yang menyelamatkan dunianya, yang bisa menghilangkan rasa lapar, yang bisa menyenangkan hati dan pikirannya dengan healing, dengan makan-makan, dengan minuman dan lain sebagainya, itu yang disenangi. Tapi yang bisa memberikan surga, yang bisa membebaskan dari neraka, pentingnya di sini apa? Karena Allah.
dilakukan itu karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mendatangi karena Allah, saling duduk juga karena Allah, saling berkorban memberi karena Allah. Lah orang kalau melakukan karena Allah, yang terjadi di antara mereka itu yang baik, yang taat, yang ibadah, kompak, semangat. Tapi kalau ada nyimpangnya, berbelok arah, tidak lurus, akan diingatkan, akan ditarik. Ini karena Allah, ini dicintai Allah, berusaha mereka, ayo. Oh ini gak disenangi Allah, berusaha mereka menghindar dan jauh. Ini kalau karena Allah. Lah orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah itu karena saling mencintai, saling duduk bersama, saling mendatangi, berkorban atau memberi, ya. Itu apa? Ya bituhumun nabiyun wasyuhada. Para nabi, para syuhada. Kita tahu para nabi itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Manusia yang paling utama itu adalah para nabi, para rasul. Tapi ini para nabi menginginkan, mengharapkan, mendapatkan yang didapatkan orang yang saling mencintai karena Allah. Yang saling mendatangi karena Allah, yang saling duduk karena Allah, yang saling berkorban atau memberi karena Allah. Loh, para nabi menginginkannya. Menginginkan apa yang mereka dapatkan. Mengharapkan apa yang mereka dapatkan. Wasyuhada, begitulah orang-orang yang mati syahid. Jadi bukan hanya para nabi, tapi syuhada pun menginginkannya. Menginginkan apa? Menginginkan yang diraih, yang dimiliki, yang didapatkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang saling duduk karena Allah, yang saling mendatangi karena Allah, yang saling berkorban atau memberi karena Allah. Apa cintanya Allah? Ini mereka ingin mendapatkan, meraih cintanya Allah seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saling mencintai, mendatangi, duduk, dan berkorban atau memberi karena Allah. Kenapa? Karena orang yang dicintai ini adalah orang yang mulia, orang yang istimewa. Lah kemuliaannya di mana? Lihat dalam hadisnya Nabi. Ya dijelaskan idza ahabballahu abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah manggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hey Jibril, aku mencintai fulan. Cintai fulan. Tak nanggung. Allah tidak mau mencintai sendirian ya. Tapi makhluk lain ya, yang pertama adalah malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepadanya, aku cinta sama fulan. Kamu cintai dia. Perintahnya Allah. Jibril untuk mencintainya. Mau Jibril senang enggak senang harus senang. Terkadang kita ini kan orang tua senang tapi kita kan enggak senang. Tapi kalau orang tua nyuruh kita senang, kita terpaksa senang. Walaupun dalam hati ngereget. Hah? Kan gitu. Tapi apa boleh buat sudah. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Di mana para malaikat kalau sudah diperintahkan enggak akan mungkin melanggar. Cintai sama Jibril. Cukup begitu, enggak. Fayunadi Jibril ahlas sama. Ya ahlas sama innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Jibril mengumumkan kepada penghuni langit, penghuni langit. Allah mencintai fulan, kalian semua cintai dia. Bayangkan. Semua penduduk langit diperintahkan untuk mencintai. Gara-gara apa? Satu, dicintai Allah. Berhenti di situ? Tidak.
Ini orang ketika di bumi atau untuk penduduk bumi itu dimanapun dia berada akan disenangi, mudah diterima. Nah, mudah diterima. Kenapa? Karena dicintai Allah. Lah Allah yang memiliki segalanya. Nah, yang memiliki segalanya. Kalau penghuni langit, Jibril mencintainya. Yang di bumi, mau tidak mau. Akan ikut senang. Akan ikut bahagia. Lah, ini kemuliaan ini. Makanya para nabi, para syuhada iri atau berharap, menginginkan sesuatu yang didapatkan oleh mereka, yaitu dicintai oleh Allah. Walaisu bi anbiya wala syuhada, padahal mereka bukan nabi, bukan orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan, ittakhidul ikhwan fa innahum syufa'a yaumil qiyamah. Jadikanlah persaudaraan, artinya apa? Milikilah persaudaraan karena Allah. Jalinlah persaudaraan karena Allah. Nabi itu dulu mengikatkan persaudaraan antara sahabat. Ya, seperti yang kita ketahui, Salman dan Abu Darda, nah, dan yang lain sebagainya. Persaudaraan diingatkan, jadi seperti saudara, padahal orang lain tidak ada hubungan darah, tapi mereka diikatkan persaudaraan, diakatkan persaudaraan seperti saudara, bahkan lebih. Apalagi persaudaraan, ya, hubungan darah zaman sekarang, berbagi harta, apalagi kalau sudah menikah, wah, berat, susah. Yang ada mereka itu sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, bahkan seperti orang lain, seperti orang lain, seperti orang yang enggak ada hubungan darah. Tapi kalau orang lain seperti saudara, itu kan berbeda, lain. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah, hubungan darah itu hubungan lebih dekat daripada hubungan yang bukan saudara, bukan hubungan darah. Haknya itu sampai sedekah itu. Sedekah double pahalanya. Ada pahala sedekah dan ada pahala apa? Silaturahim. Tapi berbeda sekarang. Tapi dulu enggak, yang hubungan yang bukan saudara luar biasa mereka, apalagi yang saudara. Berbaginya hebat mereka. Kalau punya dua rumah, yang satu dikasihkan cuma-cuma. Untuk siapa? Untuk saudaranya. Kakak, adik, bukan. Saudara karena Allah. Seiman, se-Islam. Ya, seagama. Seagama dan se-iman. Cuma-cuma. Bukan hanya itu. Kalau saudaranya tadi itu punya istri lebih dari satu, sedangkan yang diikatkan persaudaraan oleh Rasulullah itu belum punya istri, disuruh milih. Bukan dia yang memilihkan, saudaranya tadi yang disuruh milih. Kalau kita yang kita pilihkan, kita kan akan iki sing mana sate iki bojoku iki ngreget no tak cerai iki lah tak rapekno kon ya gitu kalau kita. Tapi kalau sahabat enggak, nih pilih mana yang kau mau. Ini diceraikan. Diceraikan untuk saudaranya tadi. Suruh milih. Masukkan dalam pikiran kita, suruh milih. Rumah, istri, dan yang lain sebagainya sudah.
persaudaraan karena Allah. Hebat mereka. Makanya bisa terbangun kokoh kuat imannya mereka, agamanya mereka, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Ya apa? Mereka itu saling semangat untuk menjadikan diri mereka berarti di sisi Allah. Ketika salah, mereka gak mau bagaimana caranya benar. Menyia-nyiakan walaupun bukan dalam kemaksiatan, ditunjukkan cara yang benar. Abu Darda kan ya, istrinya dibiarkan sampai gak diurus. Kenapa? Ditinggal puasa, malam qiyamul lail dan lain sebagainya, gak diurus. Akhirnya ada saudara seiman dan seagama datang ngelihat istrinya ini, ya Allah melas, kasihan. Sudah enggak bergairah hidup lagi, kumuh. Enggak nyeneng no, dan sebagainya. Padahal masih muda. Ada apa ini? Diceritakan, ya saudara kamu itu. Nah, malam ibadah tok, kalau siang puasa tok, sehingga aku enggak diurus. Keberadaanku ini seperti tiada. Padahal apa? Kan harus ada porsinya masing-masing. Jamu makan, makan. Kamu makan aja, aku puasa. Enggak, aku enggak mau makan kalau kamu enggak mau makan. Dipaksa, akhirnya makan, batal puasanya. Malam gitu, disiapkan tempat tidur, suruh tidur. Katanya dia, aku gak mau tidur kalau kamu gak tidur. Enggak, aku mau, enggak, aku gak mau tidur kalau kamu gak tidur. Akhirnya tidur. Baru sebentar tidur, dia bangun. Tidur. Enggak, aku mau tidur, saya sudah tidur. Enggak, aku gak mau tidur. Sampai akhir malam baru, ayo bangun, sholat bareng. Paginya ngeluh Rasulullah. Dan dia sudah menerangkan, akhirnya katanya Rasulullah, segala sesuatu itu punya apa? Hak yang harus dijalankan. Ada hak yang harus dijalankan, keluarga kamu ada haknya yang harus kamu jalankan kepada dia, yang harus kamu tunaikan kepadanya. Diri kamu pun juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Bukan main forsir-forsiran gini, ya, sehingga menyia-nyiakan yang lain. Padahal maksiat dia, enggak maksiat. Tapi dituntun ke yang lebih tepat, yang lebih benar. Padahal bukan dalam maksiatan, apalagi dalam kemaksiatan. Ya. Nah, karena itu kita diperintahkan apa? Menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan karena Allah. Kenapa? Fa'inam syufa' yaumil qiyamah, karena persaudaraan yang dijalin karena Allah itu nanti bisa apa? Bisa memberikan syafaat untuk saudaranya di hari kiamat. Ya, saudara yang ya, seagama dan seiman tadi itu bisa memberikan syafaat. Dan semakin banyak ya, kita menjalin persaudaraan karena Allah, ya, maka semakin banyak peluang kita ya, daripada apa? Orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Ibaratnya di dunia gini loh, kalau kita punya kenalan banyak, setiap kota kita punya kenalan, lek ono opo-opo, enak enggak? Ya? Ada mogoknya mobil, atau ada masalahnya di jalan dan lain sebagainya, apalagi khususnya malam misalnya, kita punya kenalan setiap kota, enak. Tinggal hubungi dia, kita enggak perlu melekan di jalan, kita pun juga bisa istirahat malam itu dan sebagainya. Kalaupun kita enggak mau istirahat karena harus melakukan perjalanan, karena ada saudara kita atau teman kita seiman yang di kota itu bisa mengupayakan tukang yang dia kenal. Enak, itu di dunia. Di hari kiamat lebih kita membutuhkan.
Lah semakin banyak kita mengenal seseorang karena Allah, maka semakin banyak peluang kita mendapatkan syafaat dari salah satu mereka di hari kiamat. Lah ini ya, dua hadis ini adalah targhib fi dzalika katsir, ya, support penyemangat untuk apa? Menjalin persaudaraan karena Allah, saling mencintai karena Allah. Lah hadis seperti dua di atas tadi itu banyak, banyak. Nah, support untuk kita menjalin persahabatan, maling cintai karena Allah itu banyak. Lah sifatnya mereka bagaimana? Al-akh al-musa'id laka ala umurik, nah, saudara yang membantu kamu dalam kebaikan, menunaikan urusan kamu. Wal mursyid laka ila ma fi salahu, mengarahkan kamu ke dalam ke segala sesuatu yang terdapat kemaslahatan, kebaikan untukmu. Wal mu'in 'alal birri wat taqwa, yang membantu kamu menjalankan kebaikan, ketakwaan. Al akhu shalih al musyfiq an nasih, saudara yang baik, yang penuh kasih sayang, yang menasihati, yang selalu menasihati. In dhafirta bihi fatamassak bih, kalau kamu mendapatkan saudara dengan ciri-ciri tersebut, membantu kita dalam menyelesaikan urusan kita, masalah kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang terdapat keberuntungan, kebahagiaan untuk kita, membantu kita menjalankan kebaikan, kebenaran, ketakwaan, yang sayang dengan kita, menasehati kita, mengingatkan kita. Lah kalau kita mendapatkan saudara yang ciri-ciri seperti ini, sifat-sifat seperti ini, ya fatamassak bih, pegang erat-erat. Insya Allah kalau sekarang ini punya saudara seperti ini moh. Kenapa? Dianggap cerewet. Ibarat kita ini enggak bebas. Ngini kok dihilingno meneng, dinasehati jangan gini. Salah. Nanti loh, semestinya enggak seperti ini, gini. Lakukan lo ini baik ini. Kamu bisa sehat, kamu bisa istimewa, kamu bisa mulia dan sebagainya. Waduh, cerewet. Ya, kalau zaman sekarang. Ya, dijauhi, dihindari. Insya Allah ada telepon, aduh. Ngiling no meneng, nasihat meneng, enggak jadi mau. Ketemu dari jauh, aduh, pindah jalan. Padahal ini di sini di kita diperintahkan apa? Fata masak bih, pegang erat-erat. Pegang erat, erat. Wa itu alaih bin awajid, sudah jangan lepaskan sudah. Ibarat gembok kuncinya buangan. Kunci rantai kuncinya buang supaya nggak bisa lepas kamu dari dia. Kenapa? Ya apa sih? Mengingatkan kita kalau salah. Menasehati kalau kita lupa. Membantu kita dalam melakukan kebaikan, ketakwaan, nah, mensupport kita, mendorong kita. Kan untung. Sehingga apa? Perlu kita pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Kenapa disebutkan wa'lam annahu hadiyatun laka minallah faqbalha? Ketahuilah itu adalah hadiah untukmu dari Allah, maka hendaknya kamu menerimanya. Wa sa'ada li waqtik wa ghanima gasadatka, keberuntungan untuk waktumu, ya, keberuntungan yang menghampirimu, fatafarha, raihlah, ya, dapatilah. Waskurillah ala dzalik, bersyukurlah kepada Allah atas itu. Wa qad warada al mu'min katsir bi akhih, ya, kebanyakan orang mukmin itu, ya, akan bergantung dengan saudaranya atau sama dengan saudaranya, itu yang mendampinginya, ya, yang menemani miminya. Nah, ini cukup menjadi apa? Peringatan dan nasihat buat kita. Walhasil intinya kalau kita mendapatkan sifat orang yang seperti ini, bersyukurlah, ya, kepada Allah. Kenapa? Karena ini berarti Allah menawarkan kepada kita keberuntungan, kesenangan, kebahagiaan.
ini hadiah dari Allah, jangan tidak diterima. Nah, jangan tidak diterima. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita karena Allah. Nah, semoga kita saling duduk juga karena Allah, saling mendatangi karena Allah, saling berkorban dan memberi karena Allah, dengannya kita bisa meraih cintanya Allah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.